Nah, kita akan membersihkan lem besi yang nempel pada bagian besi rem ya, paha rem. Ini lem besi ini sebagian udah saya rontokin di bawah. Kita menggunakan slide cutter. Jadi kalau untuk menghilangkan bekas lem besi pada tangki juga ada ya. Kalau biasanya kan saya buatkan tutorial itu menambal tangki itu. Kalau mau ditambah lagi, saya sarankan untuk dikrik agar nanti pada saat kita pengeleman juga bagus. Nah, ini motor saya membeli bekas. Di sini ada tempelan bekas lem besi. Ini kita buatkan tutorial untuk membersihkannya menggunakan silet cutter ya, karena hasilnya ini jenisnya krom kalau untuk bawaan dari pabrik. Nah, di sini juga masih ada. Jadi kalau untuk menghilangkan kayak gini pakai bensin atau apa nggak bakalan bisa, jadi harus pakai silet perlahan-lahan ya. Nih kayak gini nih ya, baru dia hilang. Dikit lagi. Nah, ini masih ada sisa pada bagian sini nih. Ini belum saya kerik. Jadi tutorialnya seperti itu. Bersih lagi kan? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe, ikuti channelnya. Sekian, terima kasih.